Halo semuanya. Good morning. Halo. Iya, sudah hadir belum? Good morning. Saya absen dulu ya, sebentar ya. Ini pertemuan keempat. We have our fourth meeting today and then we still have how many meeting left? Fifth, sixth, seventh, eighth. Gitu. Terus minggu depan itu tugas kedua ya. Nanti saya akan posting di LMS. I will be posting our second homework and we will be having 3 homeworks for this semesters and then 8th meeting. And every week we learn for 1 chapter. And today is module 4, right? Okay. Sekarang kita belajar modul 4 yaitu di halaman 4 titik berapa tuh ya? Okay. Halaman 4.1 Translating Examination Report. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu. Siapa nih yang sudah hadir? Rina. Nanti juga saya. Iya, good morning. Siapa lagi yang sudah hadir ini? Rina, Bella. Bella Puspitasari. Good morning. And then Tika Resti Utama. Siapa itu? Kurniawati ini dari Hong Kong ya? Taiwan, sir. Oh, Taiwan. Thank you. You're welcome. Saya Rohayati, sir. Rohayati. Wow. Morning. Good morning. Kurniawati hadir. Rohayati. Oke, hadir. Ini yang pernah belum enggak pernah datang ini Diana Fitri ya. Coba di apa namanya? Dihubungi dianya. Siti Kardina. Halo Siti Kardina. Hadir. And then siapa lagi nih? Titin Solatin. Sambil kita tunggu temannya. Ya. Yeah. So we are waiting our classmates also. Wow. Siti Iswati, sir. Okay, Siti Iswati. And then Titin. Wow, siapa itu yang suaranya lagi di pasar itu? And then we have enggak ada lagi ya? Oke, okay, kita tunggu sebentar, kita tunggu. Good morning, sir. Siapa itu yang sudah hadir lagi? Good morning. Andayani. Siti Andayani. Very good. Sri Andayani, I'm sorry. Good morning, sir. Good morning. Who are you? Dia, sir. Dia Purwanti. Okay. Good morning. Siapa itu tadi? Rita. Rita ini from Hong Kong or from Taiwan? Rita. Oh, Hong Kong I think. From Hong Kong, yes. Yeah. And then who else? Sri Indri. Good. Okay. So far we have more than half students are coming into the class. So I hope we will have a nice class today. Okay, kita lihat ini dulu PPT-nya. Kemarin sudah saya kirim ya PPT-nya ya. Sudah belum? Sudah dipelajarin belum? Sudah dibaca belum PPT-nya kemarin? Karena saya kirim in advance. I sent you in advance because I think that if you have some time to review, it should be better and then we will have a nice discussion. Okay.
Sekarang di layarnya apa yang muncul ini? English for Translation. Oke, sudah muncul ya PPT-nya ya. Good. So, this is our fourth meeting. And next meeting, you have to collect your task 2, ya. Kamu harus mengumpulkan tugas kedua. Nanti saya kirim di LMS, ya. Di grup juga nanti akan saya kirim. So, don't worry. The homework is very easy, gitu ya. Okay, very easy. So you don't need to be worry. Siapa nih lagi yang sudah hadir nih ya? Dia Purwanti sudah tadi. Okay. Very good. Kita lihat di sini halaman 4.1 modul 4 lah pokoknya. Halaman 4.3, sorry. Mbak Sri Andayani, are you free? Would you please read it for us? Yes, sir. Yeah, this one. Paragraph 1, examination process, final examination report October 28, 2002. Please, thank you. Body to communicate its assessment of the credit unions of low condition. The report should document all significant items discussed during the examination and describe in great detail the credit union's strength, but weaknesses and the corrective actions needed to resolve any problem. The examination report should be viewed as a diagnostic tool which is used to clearly communicate the overall safety and soundness of the credit union. Okay, so may I ask you, what is the main point of this paragraph? Apa poin utama paragraf ini? In Indonesian is okay. Apa yang dibahas dalam paragraf ini? Iya. Iya, laporan hasil ujian terakhir. Oke, katanya di sini laporan pemeriksaan ini hal yang sangat krusial atau penting bagi proses komunikasi, begitu ya. Oke, kita lihat di sini ada nggak kata di sini yang tidak kamu mengerti, Mbak? Siapa di sini yang tidak mengerti? Kata apa yang tidak mengerti di sini, ya? Do you have some words that you don't really understand here? Yes, sir. What is it by credit union? Okay. Credit union, gitu ya. Credit union itu adalah nama organisasi atau credit union itu belongs to one institution or organization, something like that, you know. Contohnya, kalau di Indonesia ada nggak credit union namanya? Ada yang CU biasanya, CU ya. Itu tempat-tempat menabung atau tempat kredit gitu ya. So itulah institusi itu namanya. Iya, itu CU, credit union. Oke. Okay. Oke, tapi di sini final examination report ini artinya ini adalah laporan resmi tentang institusi ini gitu. Oke, okay, apa yang menjadi kekuatannya, strength, apa yang menjadi kelemahannya, weakness, dan juga harus ada komunikasi yang jelas. Oke. Okay.
kita lihat dulu yang ini ya, karena ini sebenarnya intinya adalah ini, kita buat kata per kata, because this is English for translations, so this is the very basic one, and then in the next semester you will be having translation 1, 2, 3, 4, and I guess until translation 9 or 10, yes, gitu. Jadi ini basicnya sekali gitu. Jadi kamu harus banyak latihan. Latihanlah di buku itu. Di buku itu di modulnya kan ada kan. Minggu depan kita bahas modul kelima gitu. Jadi sebelum ada kelas kamu harus latihan gitu. Jadi nanti di translation berikutnya, mata kuliah berikutnya, kamu sudah lebih gampang begitu. Gak apa-apa. We translate the sentences here. Oke, kita lihat di sini article in English versus definite article. Jadi artikel itu ada di English namanya 3 ya. Artikel di English itu adanya 3. Tapi bukan artikel termasuk berita ini ya. No gitu. Tapi opo, artikel yang dimaksud di sini adalah, kalau di Indonesia itu artikelnya ada kah, lah, ta gitu ya. Contohnya gini. Sudah makan kah? Jadi kah di sana adalah sebagai artikel. How about in English? Article in English we have how many? Three. They are, and then am, right? Very good. But when it comes to ketika kita membicarakan tentang definite article, I'm sorry, ini mereka ya. Wow, thank you for correcting me. Yes, definite article is just a and an, gitu. So kapan kita pakai nanti a, kapan kita pakai an, gitu ya. Sebenarnya ini di modul nggak ada, you don't have this in modul, but you know it's kind like when you have this kind of translation or you have exercise, kamu nggak ngerti, kamu bisa lihat Google gitu ya. Apa sih artinya definite article itu? Apa sih artinya artikel itu gitu di English gitu. Jadi lebih banyak itu apa namanya independently, something like that. Kamu buat itu praktisnya secara independen gitu. Okay, language points the indefinite article. Jadi kita lihat dulu di sini how to use A and an gitu. Kalau A itu sama artinya sebuah, an juga sebuah. Tapi kapan kita pakai, Mbak Andayani? Coba. Ya, jadi kalau menggunakan artikel A itu di saat kita menggunakan suatu kata yang berawalan konsonan sound. Iya, konsonan sound gitu ya. Iya, A, U, A, I, U, E, O gitu ya, yeah. Mm-hmm. Tapi gak semuanya sih seperti itu. Ada di beberapa case nanti yang tidak gitu ya. Oke, okay. Seperti a university atau an university? Mana yang benar? A university gitu kan. Bukan an university. Jadi juga tergantung pengucapan. Karena university, U itu adalah semi-vowel ya, semi-vowel di sana. Bukan vowel, kalau dalam segi pengucapan dia semi-vowel namanya. Oke. Okay. Good. This is I realized later was a big mistake. What does it mean there? This I realized later was a big mistake. Maybe I can write for one sentence here. Okay, apa ini yang pertama ini? Kalau kita translate kalimat yang pertama apa? Gimana?
Sudah latihan nggak yang A? Aku baru sadar kemudian. Iya. Ini adalah sebuah aku baru sadar kemudian. Aku bahwa ini adalah sebuah kesalahan benar. Hal ini atau ini adalah apa? Sebuah kesalahan sebuah kesalahan besar. Jadi ini adalah di sana adalah sebuah gitu ya. Jadi di sini ada dia koma di sini. Kamu lihat di sini Mbak, koma di sini. Sementara di sini kita tidak punya koma di sini. Enggak masalah, asalkan intinya memang masih dapat berterima gitu ya. Nah, di pertemuan pertama kan sudah saya kasih itu teori-teorinya bagaimana penerjemahan begitu ya. Bagaimana seharusnya tidak harus penerjemahan kata by kata or words by words, something like that, right? Oke, nanti bisa dilihat lagi di PPT yang pertama itu ya. Bagaimana cara menerjemahkan yang baik, sudah saya kasih kemarin itu. And then, siapa lagi yang baru hadir? Ani Prayogyati. Oke, okay, thank you for coming. Sorry, servisi. Enggak apa-apa. I'm working. You are working. What are you doing now? I want a sweep. Sweep? Apa itu sweep? Penyapu. Because I'm Kamu bisa bilangin I want to do cleaning gitu. Saya mau bersih-bersih gitu kan. I want to do cleaning. Iya. Atau kalau menyapu itu kan harus spesifik dia, menyapu apa? Menyapu lantai kah? Menyapu asbes kah gitu. I want sweep. Sweep gitu. The floor. Oh, iya gitu. Kalau kamu mau banyak kerjaannya bisa aja kamu bilang I want to do cleaning gitu, something like that, you know. Very good, no problem. Take your time but keep listening our lessons, and if you miss our class, I will be sending the recording video for you. Gitu ya, saya nanti akan kirim recordingnya seperti yang sebelumnya. Gitu. Tapi diusahakan ya kalau memang bisa ya nggak harus masuk kelas. Jangan alasannya tiap minggu kerja terus padahal nggak kerja, padahal dia pergi entah kemana-mana gitu. Itu yang nggak boleh. Oke, kita lihat di sini. And then this number 2, I did not want to be a cancer patient. Oke, apa itu terjemahannya ini? Sangat gampang itu. Aku tidak ingin menjadi seorang pasien penderita kanker gitu. Tahu kanker kan? Kantong kering. Yes, saya juga enggak mau. Mau kanker penyakit, mau kantong kering juga saya enggak mau gitu ya. Siapa yang mau di sini? Ada? Semoga tidak ada ya. Oke. Jadi di sini kita lihat yang pertama. Was a big mistake. Di sini e-nya kita translate dia sebagai apa? Sebuah. How about the second one? I did not want to be a cancer patient. A you translate becomes what? Yes, become orang gitu ya. Very good. And then C, once we were at charity lunch with Princess Diana. Okay. Princess Diana. Once we were at charity lunch with Princess Diana. Apa artinya itu, Mbak? Suatu hari, once kan? Kami atau kita berada kita lihat dulu, kita translate di sini. Suatu hari kami berada. Bukan berada sih, lebih baik bisa sih berada gitu kan, karena kan where itu kan sebenarnya kan berada ya, tapi menghadiri bisa lebih tepat gitu ya. Menghadiri. Suatu hari kami menghadiri at a charity
lunch. Apa itu? Apa sih artinya charity itu? Apa artinya charity? Relawan, kayak amal juga gitu ya. Di Taiwan itu banyak sekali tuh acara-acara charity, benar nggak? Oke, iya benar. Suatu hari kami menghadiri menghadiri apa itu yang lebih cocok? Sebuah acara makan siang gitu kan? Sebuah acara makan siang. Yang mana di sana makan siang? Of course lunch, right? Iya, makan siang. Untuk tujuan amal. Oke. Untuk tujuan amal. Dengan siapa katanya? Princess Diana. Apa itu princess? Kalau putra apa? Prince gitu ya. Oke. Mbak Ani, kamu prince atau princess? Princess. Oh iya. Berapa orang di sini prince? One. Siapa? Firman ya, tapi dia nggak hadir ya hari ini ya. Kerja terus dia. Oh, oke. Tapi dia kirim tugas yang pertama kok. Oke, gitu ya, dengan Putri Diana. Tapi biasanya putri ini bukan semua orang harus mendapatkan gelar prince. Biasanya putri itu dia anak siapa? Anak raja. Ya, the kids of king. Ya kan? Itu dia. Jadi tidak semua wanita juga disebutkan dengan princess, tapi kalian saya sebutkan princess, enggak apa-apa ya. And then number 4. Who want to read? How about Ani Prayogi, please? You will be charged. Where are you? Oh, dia sudah nyapu, dia lari dia. Oke. Okay. And then I will switch to Jahro, please. Number four is D, right? Yep. You will be charged extra 100 pounds if you return the car a day late. Okay, what do you think the translation of this sentence? Anda akan dikenakan sebuah biaya tambahan 100 pounds jika Anda telat satu hari mengembalikan mobil. Oke, benar. Kalau seperti itu sudah oke lah, lumayan. Cuman lebih tepatnya itu seperti ini. Ini kan ini kan pound sterling gitu ya, uang gitu ya. Ini nggak perlu kita terjemahkan n-nya gitu. Tapi yang di sini perlu per hari. Iya, perlu. Coba ya, ulangi. Jadi gimana Mbak Ida? Anda akan dikenakan den biaya tambahan. Enggak usah sebuahnya. Oh, Anda akan dikenakan biaya tambahan 100 pound sterling jika Anda telat 1 hari. Iya. Karena kan kalau kamu bilang seperti ini kan jadi janggal dia. Terjemahannya jadi janggal. Anda akan dikenakan sebuah apa tadi kamu bilang? Sebuah rupiah gitu ya. Kan agak aneh ya, sebuah tambahan rupiah. No. Bisa sih diterima, cuman it should be better when you delete this translations of and here. Okay? Ya, tapi kalau saya yang memeriksa tugas kamu itu seperti itu, okay, that's fine for me gitu ya. Tapi kalau kamu mau Inggrisnya lebih baik, ya you should do that gitu. Practice make perfect, isn't it? Yes. Ya.
So, siapa yang belum tahu menggunakan A and N here? Here. Artikel A, bukan artikel A, jadi bahasa Indonesia saya. Artikel A and artikel N. Siapa yang enggak tahu? Ayo. Itu kan sebuah, tapi kapan kita gunakan gitu? A man, a lamp, a cat. Kalau dia A itu a man. Oke. Gimana dengan university tadi saya bilang? A university atau an university? A university. Kenapa pakai a? Sementara kan itu kan vowel. U itu kan u kan vowel dia. Oke, semi vowel namanya itu ya. Tapi bukan tapi, sorry. Kita lihat dari pengucapannya, bukan dari hurufnya, begitu. It is okay. You kan seolah-olah dia kan membacanya ini kan kayak gini kan. Sorry. This one. Okay, kita bacakan you kan bacanya kan. Itulah semi vowel namanya. How about TKRST? Do you understand? No. Okay. Tidak ada TKRST, no. And then how about city is what di? Do you understand? No. How about Mbak Jahro? Do you understand? Yeah. Yeah. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. I was disconnect the you know. Ah, really? So how about the connection now? Is it good or no? How about the connection? Yeah, sir, pardon? How about the connection? Do you have a good connection? Yeah. Okay. I want to ask you about the articles in English, like the, a, and we have definite article here, such as a and. Do you know how to use this? Yes. Okay, very good. Okay, thank you, Mbak. Okay. Yeah. Okay. Number 5, and then we have here. In the first act, there was a big routine where we all dance round the stage. Yang mana di sini yang tidak tahu kata-katanya? Saya pahami. Saya kira ini gampang sih kata-kata ini semuanya. In the first act, there was a big routine where we all dance round the stage. Apa artinya in the first act? Act itu akan bisa aksi gitu ya. Aksi ataupun bisa tindakan. Tapi gimana yang benarnya? Aksi bisa juga tindakan gitu. Good. Kita buat sini. Gimana terjemahannya yang baik? Ayo. Dalam aksi pertama, bukan perdana ya. Perdana juga boleh, tapi pertama lebih bagus. Dalam aksi pertama gitu ya. Dalam tindakan pertama terdapat gerakan yang diulang. Kenapa saya bilang yang diulang? Jadi yang diulang itu kita terjemahkan menjadi routine. Oke. Diulang. Ini terjemahannya yang diulang dan sangat membosankan di mana kami semua berdansa mengelilingi panggung, berdansa atau dance. Berdansa ini kan atau juga bisa diterjemahkan menjadi menari. Oke, stage. Apa itu arti stage? Panggung. Iya, di dalam panggung itu tadi. Oke, okay. I think this is very easy, clear ya. Kita buat ke contoh berikutnya aja because I think we don't have much time. Tapi ini sudah paham ya. Jadi di sini dia
bagaimana penerjemahan menggunakan A dan N gitu sih. Good. Okay. And then we may go to the text 3B. Tikaresti, I am pointing you to read the second one. Please, Mbak Ayu. Okay, please read and then translate. He had internal. Okay. We had internal combustion and might explode like without warning. Okay. Apa itu artinya? Dia. What is the meaning of combustion? Is that kebakaran? Apa artinya itu? Dia. Kebakaran, iya. Kebakaran. Iya. Kebakaran. Dia mempunyai kebakaran internal dan mungkin meledak tanpa pemberitahuan. Oke, gitu ya. Gitu terjemahannya. Kita perbaiki ya, no problem, oke? Okay? Yes, sure. Yep. Okay. Jadi yang lebih pembakaran sih lebih tepatnya, bukan kebakaran ya, Mbak ya? Okay. Iya, atau dia memiliki pembakaran. Ia memiliki pembakaran. Okay, pembakaran dalam. Dan mungkin meledak tanpa ada peringatan. Tanpa ada peringatan. Oke, biasanya ini internal combustion ini untuk apa ini? Pembakaran dalam maksudnya gimana itu? Gimana ini? Like internal combustion, maybe in internal. Pembakaran dalam. Gimana itu ya? Maybe like mesin. Iya, benar sekali, itu dia benar. Di dalam mesin itu kan bisa terjadi pembakaran kan? Iya, iya. Iya, itu. Jadi pembakaran dalam artinya di dalam sebuah mesin ataupun di dalam sebuah, bukan rumah ya, itu beda. Itu sangat berbeda. Oke, okay, and then kita lihat dulu di sini penggunaan kata may and might. Gitu. Yang mana di sini yang menjadi present? Yang mana menjadi past? May is present and might is past. Very good. Okay. And then my atau may, okay, itu tergantung ya. Bisa kamu bilang may, my, okay. Tapi kebanyakan orang bilang may sih ya. Okay, I may be gitu ya. Okay. May is for possibility. Apa itu possibility? Kemungkinan. And then permission. It makes like, how to say that? It sounds like more polite, gitu ya. And then permission also, give permission, and then request, and then wish. Okay, apa itu artinya wish itu? Apa bedanya wish dan hope? Iya gitu. Belum tentu gitu kan? Iya, benar. Very good. And makanya might, it is also possibility he might like playing basketball, and then permission. Might is more formal instead of may when you use it for permission.
Okay. Jadi kalau kamu bilang may I sit here and then might I sit here, which one is more formal? The most formal one is might. Gitu. Okay. Suggestion, it is more politely also, you might try cheesecake, gitu. Apa artinya itu? You might try cheesecake. Apa artinya? Oke, Mbak Jahro, apa artinya itu, Mbak? You might try cheesecake, yang ini. No? Oke. I'm going to ask Miss Sri Andayani. You might try cheesecake. What does it mean? Kamu bisa mencoba kue ini. Kamu barangkali bisa mencoba kue ini gitu ya. Cheesecake. Yeah. Apa itu cheesecake? Oh, kue keju. Iya. Jadi kamu barangkali bisa mencoba atau mencicip kue keju ini. Okay, I'm going to ask you a question. May I? Mbak Sri, yeah, sure. Okay. Yeah, yes. Do you like cheesecake? I do. I really love cheesecake a lot. Why? Because the taste, the texture is milky and it's really good. Okay. I think it tastes really nice. Yeah. Do you know how to bake it? it's easy as long as I follow the recipe, but I never tried. But I would love to try. Wow. From where did you get the recipe? From YouTube? From the internet, you can find, like, you Google it, or from YouTube, there are so many different recipes that we can find. Okay, did you try? Yeah. I mean, did you try to bake a cake? Not cheesecake, but another cake, something like that, you know? Yeah, I often bake things here, especially my employer right now, because they like, sometimes we make a cake, we make a muffin, cupcake, something like that. Which one do you prefer better, cheesecake or chocolate cake? Both of them. Both of them. Why? Yeah. Why both of them? Because first, chocolate, I love chocolate too. Every day I eat, like, I can eat like a couple of bars of chocolate, like, every day, because I love chocolate too. But cheesecake also I like. Don't you afraid of getting fat? I that's what I want to. Oh really? Thank you. Terima kasih, Mbak. Okay, saya mau tanya ini. Siapa tadi yang okay? Rita, ada Rita? Yes, sir. Okay, kamu tadi dengar nggak conversation kami dengan Sri Andayani? Did you listen to our conversation with Sri Andayani? What did we talk? Please translate in Indonesian about the point. Ini seringnya kita ditanya sama Mbak Sri Andayani, apakah pakai kamu ya Sri ya? Iya. Apakah kamu suka apa cheesecake gitu, kue keju gitu, terus Andayani menjawab kalau dia suka, tapi ketika Sri tanya apakah kamu juga suka kue coklat dia, Sri Andayaninya juga menjawab dia juga suka, terus Sri-nya juga lebih milih mana, lebih suka yang mana antara kue keju sama kue coklat, terus Miss Andayaninya both, maksudnya kedua-duanya gitu Sir. Wow, I think that was very good translation. You have a point there. Thank you, Mbak. Okay. And then may also use for wish, and then might use for conditional. If you work hard, you might finish it. Okay. Siapa lagi di sini tadi? Si Rohayati. Masih ada Rohayati? Dah kabur dia. Rohayati ada di sini? Rohayati tidak ada. EO, siapa ini EO ini ya? EO, kadang enggak nampak namanya di sini. Oke, enggak ada.
Oke. Eka Puspitasari sudah datang? Halo. Eka Puspitasari. Wait, wait, wait. Saya absen dulu ya. Oke, apa kabar kamu? How are you? Okay. I'm doing well. And you missed our first and second class, right? Kamu absen kan? Ya. Yeah. Jadi kamu harus punya absen minimal 3 lagi ya. Can you do that? Bisa kamu melakukannya itu? Hadir 3 kali lagi? Minimal ya. Oke, yeah, very good. Enggak apa-apa. And then I'm going to ask you to read D. Not all. Ayo. Existing product. Existing product. Okay, good. Would you please translate that for us? Saya juga buat might ya. Might you translate that for us? Okay. Semua dari produk bersih ini mungkin perlu, tapi kita percaya mereka lebih baik daripada produk di luar. Apa tadi kamu bilang bersih gimana tadi? Produk yang bersih ini. Oke, produk yang bersih. No, tapi produk pember. Oh, produk pembersih. Iya, produk pembersih. Apa itu contohnya produk pembersih ya? Mungkin sabun piring. Gitu ya, untuk cleaning gitu ya. Oke, bukan produk yang bersih. Kalau produk yang bersih itu berarti dia produknya sudah dicuci dong gitu ya. Iya, sir. Oke. No problem. Tapi kamu sudah mengerti kok. You have a point there, no problem, but you just need to improve your vocabulary, just like how to differentiate like adjective, how to differentiate between adjective and noun gitu. Okay, yeah, thank you. Siapa di sini yang belum paham bagaimana membedakan antara adjective dan noun? Ada. Nanti bisa saya di SMS ya, di SMS, di chatting atau ditanya di LMS-nya juga boleh. Gitu. Oke. And then karena kalau kamu salah menerjemahkan adjektif dan kata benda itu ya salah gitu. Atau kata kerja gitu. Karena kan banyak itu yang mirip-mirip. Seperti tadi yang bersih. Oke, bersih. Katakanlah bersih. Bersih dan pembersih itu berbeda. Kalau kamu terjemahkan bersih di sana jadi beda artinya. Kamu harus pembersih. Kalau pembersih itu apa itu? Noun, adjektif atau apa? Pembersih itu apa? Noun. Karena itu kan alat ya. Kalau bersih apa dia? Adjektif atau kata sifat gitu ya. Yes. Gitu. Jadi kamu harus paham benar itu. Oke, okay, and then number 5. Gultom ada di sini? Nggak ada ya? Kemana dia lari? Ntar saya chat dulu dia. Tadi dia sudah masuk. Oh, enggak usah deh. Enggak apa-apa. Yang lain aja. We have Diah Purwanti. Halo Mbak Diah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, would you please read 5? Oh, sure. Number 5. Apa itu? Faktor genetik mungkin memainkan peran penting
Peran penting in determining, dalam determine apa? Menentukan. Iya, dalam menentukan whether, apakah dalam menentukan apakah laki-laki menjadi homoseksual. Do you think so? No, so what is your reason? I think the reason is social environment. Yeah. Okay, good. Another? I mean, do you have another reasons? No. Okay. Also, I mean, part of the reason. Okay, and then how about environment? Yeah, the environment, the social life, who the people, I mean, the guy plays with, I mean, surrounded with, like, his everyday life. May I ask about the situation in Hong Kong? Because in Taiwan, you know, LGBT is already legalized here, so homosexual in Taiwan can marry legally. How about in Hong Kong? In Hong Kong, I'm not sure. I never heard about the news about the homosexual, but yeah, so far I have no idea about it. Oh really? How about the place there? I mean, just like in Taiwan, you know, the Taiwan has like LGBT bars, LGBT places, something like that, you know. But in Indonesia, we couldn't find that, right? But in Taiwan, yeah, it is very common. How about in Hong Kong? In Hong Kong? Not really. I'm not really sure about that. Okay. But so many couples, like I saw, like on the street, something like that I saw often. There are, but like certain places that they hang out, I never seen yet. Okay, very good. How about in Taiwan? Siapa yang mau menjelaskan? Who want to? Siapa di sini dari Taiwan? Siapa yang pernah ke Simenting? Simenting ya? Ani Prayogyati? No? So in Taiwan, there is a place we call that Simenting. And in Simenting, there are lots of LGBT bars and then LGBT restaurants, just like in Thailand. Okay. So, kita juga harus analisis gitu ya. Jadi, genetic factor itu mungkin salah satu faktor penting, tapi bukan hanya itu. Tapi juga faktor yang lain adalah faktor link. Juga harus paham yang beginian-beginian. Bukan berarti kamu harus menjadi homoseksual atau LGBT. No, not at all. That's not good for you, gitu ya. Tapi kita bisa observasi gitu ya. Observasi, karena itu adalah pelajaran juga. Very good. And then we have bagaimana dengan siapa ya yang mau saya suruh lagi nih? DL, siapa itu DL? DL itu siapa ya? Dia Puji Lestari. Very good. Please number 6. Now. Oh, okay. Now the worst thing is knowing that I have gone through all that and might still get malaria. Okay. Now the worst thing is knowing that I have gone through all that and might still get malaria. Dan mungkin masih terkena malaria gitu ya. Oke. Okay. Paham enggak di sini penggunaan may dan might? Itu sih hal yang harus saya
tekankan di sini, paham nggak? So far, I understand. Oke. Terus number the last one, who want to read and translate? Oke, sebentar sebelum. Kalau yang nomor 6 ini, now the worst thing is now that I have gone through all that and might still get malaria. Ini kan ada di sini apa ya? Bentar. Nggak bisa. Ini mana might-nya di sini? Oke. Okay. Might still. Yang might still di sini dia mengindikasikan apa itu, Mbak? Possibility, permission, suggestion, request or conditional? Which one? Possibility, right? Okay. How about all of them are possibility, right? Ya kan? Number one, how about number one? Yeah, possibility. Number two also possibility, right? Kemungkinan akan di charge gitu. Yeah. No one about permission or request or conditional, no one. Gitu. Tapi nanti kamu bisa lihat beberapa contoh nanti dalam di internet gitu ya. Ada pertanyaan tentang ini, might and may. No. Okay, very clear. Okay. Siapa namanya? Dina, please. How about request? And then might or might? Request? Untuk yang digunakan? Request. Untuk yang request. Semuanya itu sama, bisa kamu bilang. Contohnya, kalau kamu punya kelas sama saya, kamu nggak mau hadir gitu kan ke kelas saya gitu, karena kamu mungkin nggak suka dengan saya gitu ya. No. Oh, no. Jadi suka atau enggak? Really like you. Okay, I hope you enjoy the class, right? Jadi sama itu, gini. Request, the difference between may and might when it comes to request, gitu. Might I, gitu ya, bentar ya. Might I ask for leave? Terus yang kedua, may I ask for leave? Ini sama gitu ya. Tapi kalau might, when it comes to might, it is sounds like more formal. Gitu. Contohnya kalau di sekolah itu formal atau tidak? Sekolah formal. Iya, kalau yang tidak formal mungkin kalau apa ya? Di mana ya? Contohnya di tempat les atau mungkin di pesta ulang tahun gitu ya. Atau mungkin di dalam acara-acara apalah, kumpul-kumpul tidak resmi begitu ya. Jadi kalau kamu misalnya mau minta izin itu, apa artinya ini? Artinya ask for leave. Bisa saya tinggal tinggal di mana? Di bumi. Apa artinya ini? May I ask for leave, apa artinya? Siapa yang bisa, ayo bantu temannya. Bolehkah saya pergi? Boleh, benar. Ada lagi enggak? Masih ada lagi. Artinya itu adalah cuti. Bisa juga cuti. Absen juga boleh, cuti juga boleh. Jadi, ask for leave ini artinya juga bisa cuti. Bukan harus yang seperti dibilang Mbak Sri Andayani. Benar sih yang kamu bilang itu. But I'm giving you more information regarding when it comes to ask for leave translation. Okay? Cuti. Kalau bahasa Mandarinnya cuti itu apa? Siapa di sini dari Taiwan? Kita coba translate. Biar kita buat perbedaannya. Nggak ada di sini orang Taiwannya. Mbak Tika. Tika ya? Tika Resti. Gimana? Kamu nggak bisa Mandarin ya? Tidak bisa. Nggak bisa. Oh. Mengerikan bukan?
biasa aja. Siapa itu tadi yang baru ngomong itu? Dina, oh, Dina. Itu cincia gitu ya kan? Ya. Itu artinya apa? Cincia tuh kayak apa ya? Cing dulu, ayo, cing. Cing, silahkan, oke ya. Permisi gitu. Iya, cing itu kan permisi gitu kan? Kalau jia apa? Jia itu rumah. Iya, gitu. Jadi, kalau misalnya kamu translator dari Mandarin ke apa namanya Indonesia, kamu terjemahkan dia secara perkata, habislah dia, salah total. Kamu kerja di perusahaan, kamu bakal dipecat gitu. Karena jia ini adalah rumah. Contoh lah, gini ya, contohnya gini ya. Sebentar. Kenapa dia lari? Jia itu adalah rumah. Rumah itu kan tolong atau please gitu ya. Terus ada dokumen yang kamu translate. She ask for leave gitu. Dia cincia gitu tuh contohnya. Dia permisi rumah gitu jadinya kamu buat. Dia permisi ke rumah. Salah gak translate-nya? Translation-nya? Salah, benar. Itu yang gak boleh. Terus gimana kamu bisa paham? Makanya kamu harus banyak baca artikel, banyak mendengarkan sekitar gitu. Oke, okay. Ask for leave. Jadi pertama sekali saya kasih pengalaman saya untuk kamu ya. Pertama sekali saya mendapatkan ask for leave ini adalah ketika dosen saya di universitas di Taiwan ini menggunakan itu. Dia bilang seperti ini. I want to ask for leave for 1 year, katanya. Apa? Meninggalkan 1 tahun gitu ya. Terus saya pikir-pikir. Terus dia gak masuk gitu ya. Jadi saya gak akan masuk 1 tahun gitu. Oh, berarti artinya cuti begitu. Jadi kamu juga harus memiliki tingkat analisis yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam bahasa-bahasa yang seperti ini juga seperti bahasa Mandarin, kalau diterjemahkan secara kata-per-kata hancur banget translation-nya. Gitu. Belum lagi pengucapannya begitu kan? Oke. Ya. Iya, gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Siapa tadi yang bilang tadi? Bisakah saya tinggal katanya? Tinggal apa tadi? Sir. Oh iya. Bisa sih sebenarnya. Tapi tinggal di sana ambigu ya mbak ya? Yes. Meninggalkan kan? Bisakah saya meninggalkan itu lebih tepat daripada tinggal? Kan karena kan tinggal itu kan memiliki banyak pengertian. Saya tinggal di Hong Kong gitu. Oke, makanya tadi saya bilang, waktu kamu bilang, bisakah saya tinggal? Saya bilang, tinggal di mana? Di bumi gitu kan? Oke, okay, thank you mbak. I hope ya kan, nggak apa-apa ya saya koreksi ya. Yeah. No problem, right? We all are learner. Okay. And then the last one, who want to read and translate for us? Ayo latihan kitanya ayo. Please. Apa itu encapsulate? Encapsulate itu merangkum apa? Ayo, ada temannya yang bisa membantu? Apa itu encapsulate? Ada temannya yang bisa membantu? Ayo. Iya, merangkum atau meringkas. Oke. Mbak Sintawati dari tadi kemana? We didn't listen you. Your voice. Are you busy? Listen, sir, but I'm a little busy in the kitchen. Oh. Sorry. You are cooking. Okay, no problem, mbak. But last week you did a very good job in our class. No problem. Because I understand sometimes you are busy because you are workers here, right? Yeah.
And also sometimes also I'm busy like you. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya sibuk, bisa mendengarkan, nanti bisa didengarkan video YouTube-nya nanti lagi. Nanti akan saya share di YouTube-nya, gitu ya. No worries. Tadi Mbak Jahro one scan kamu bilangnya. Oke, okay. Itu nggak usah dibaca K-nya, one scan aja, one scan in one scan gitu. Ayo. Oke, okay, ayo, please, very good. Satu adegan dalam film Wall Street mungkin diambil oleh generation, generasi mendatang merangkum nilai-nilai tahun 80-an. Oke. Okay. Wall Street, why didn't you translate this word to Indonesian language? What happened? Wall Street, oh yes, sorry. What is Wall Street, sir? Oke, okay, maksud saya, kenapa nggak kamu translate? Kamu benar. Kamu benar. Oke, okay, ayo Mbak Sri, coba jelaskan. Kenapa dia tidak menerjemahkan, tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Oh ya, yeah. Nama, nama movie itu tidak perlu ditranslate kan? Apalagi yang tidak perlu di nama yang tidak perlu ditranslate? Cut. Nama institusi, iya. Dan huruf yang nama asing yang dicetak miring. Oke, nah, yang dicetak miring. Jadi kalau ada dicetak miring, kamu tidak perlu menerjemahkannya. Langsung aja seperti itu. Tadi Mbak Jaro, apa dia? Langsung kebingungan dia. Oh, apa itu Wall Street gitu? Padahal saya hanya, kamu benar kok. Masa kamu nggak percaya? You did a very good job there. Soalnya ditanyain lagi jadi rasa kurang percaya diri gitu. Saya sering seperti itu, membuat orang kebingungan. Yeah. Oke. Okay. Nilai-nilai 80. Apa maksudnya values of 80s? Nilai-nilai tahun 80-an ya. Oke, okay, kamu sudah lahir belum tahun 80 atau 90-an? I'm sorry for this silly question. I'm sorry for this stupid question. May I know? Ya. Kamu lahir tahun 80-an atau 90-an? Atau 2000-an? 80-an. Oh, 80-an. Oh, iya. Emang nilai 80? Oke. Coba kamu ceritakan waktu nilai 80-an itu apa aja sih value yang kamu temui gitu. Mungkin dari segi permainan, mungkin dari segi... Of course, it is totally different with nowadays, right? Oh really? I didn't remember. Okay, how about when you were teens? Waktu kamu remaja, gimana permainannya dengan yang sekarang? Itu kan kelahiran era 80 sama 90, coba. Beda, sir. Beda, apa perbedaannya? Sekarang banyak yang main apa? HP gitu. Mm-hmm. Masa cuma itu aja perbedaannya? Maksudnya lagi dong more gitu, more. More explanation. Oke. Zaman dulu masih suka main yang kayak kotak sodor, terus main yang petak umpet. Sekarang masih ada sih petak umpet. Anak-anak suka main petak umpet masih ada, tapi yang jarang itu yang pakai kaki terus kita kayak lompat-lompat terus di kotak-kotak itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Tempat itu tidak ada. Siapa yang jawab itu tadi, yang main petak umpet itu tadi? Saya. Siapa itu? Saya. Sri Andayani ya? No.
Siapa? Rita. Oh, Rita. Oke. Coba Mbak Rita benar sekali. Coba kamu tanya Mbak Jaro apa yang saya katakan tadi dalam bahasa Inggris. Coba bilang. Mbak Jaro. Which one, sir? Yang kamu bilang tadi bahasa Indonesia tadi. Oke, okay. Kalau kamu terjemahkan petak umpet, apa yang kamu buat? Terjemahannya? Petak umpet, hide and seek. Oke, okay. Kamu bisa juga langsung bilang aja traditional game kan? Traditional game. Tapi kalau kamu mau buat penjelasannya, bisa kamu buat dalam kurung, traditional game dalam kurung atau catatan kaki. Tahu nggak catatan kaki? Footnote. Nggak tahu, oke. Okay. I will give you. Chat footnote, ini contohnya ya. Saya akan buat di internet ini, coba. Oke. Okay. Bentar. Sebentar. Oke. Okay. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu tidak bisa mentranslate itu paragraf, bukan tidak bisa, sorry. Butuh penjelasan, kamu buat penjelasannya di footnote, ya. Sebentar, saya kasih ini. Kita buka internet dulu. Oh my god. Ayo, kok susah banget ya? Gak mau dianya. Oke, okay, sudah stop. Iya benar, Mbak. And then open share tree. And then we have here. Ayo perhatikan ini harus diperhatikan. Sekarang yang muncul apa di sini? Ada enggak yang muncul? Oke, coba early career yang ini sekarang ya, early career ini ya. Coba ya, saya buka, saya perbesar aja biar paham ya. Ini internetnya agak-agak gimana gitu sih ya, agak-agak lama. I'm sorry for that. Oke deh, enggak masalah. Ini aja deh. Oke. Okay. Ntar. Sudah mau muncul kok. Ini sudah muncul enggak? When work began on the in. Saya mau baca. Dina, ayo Dina. Dina? Oke, okay. Yang itu tadi aja. Yang bilang ayo. Who are you? Oke, okay, please Mbak, ayo. Enggak apa-apa, enggak usah. Okay. In 447 BC, the Athenian Empire was at the height of its power. Some historians believe that the Athens concluded a peace treaty with Persia in 449, 2 years before work began on the Parthenon. Okay. Kamu lihat enggak di sana angka 1 Mbak Jaro? Yang ini. Terus ada berapa angka 1 di sana? Di sini 1, di bawah ada 1. Parthenon. Apa itu Parthenon? Saya juga enggak tahu. Gitu. Tapi itu enggak perlu diterjemahkan gitu ya. Tapi dia bisa diberikan catatan kaki. Inilah namanya footnote. Jadi Parthenon itu dikasih penjelasan. Ayo Mbak Siti, Mbak Sri Andayani baca lagi. By Exenus and Calicrates and decorated
by Phidias regarded as the finest Doric temple. Oke, jadi paham ya sekarang footnote itu ya? Siapa yang belum paham footnote? Sir, maaf, ini maksudnya kita bagaimana ya menulis footnote itu? Bagaimana? Itu kan kalau teksnya banyak gitu kan? Jadi kalau misalnya banyak paragraf, terus ini di akhir dia, di bawah kalimatnya ini. Di bawahnya itu. Di Microsoft Word ada itu nanti. Nanti bisa kamu YouTube, cara menulis footnote gitu. Oke? Okay? Sir, I have another question. Sorry, okay. Ini melenceng. Jadi, kan di tutor itu ya, terkadang tutornya menulis begini, boleh ditulis referensinya, kayak source-nya, bisa tulis apa gitu, APA, atau pokoknya style-nya seperti itu. Itu maksudnya bagaimana ya? Maksudnya aku kurang paham. Ini Mbak siapa yang menerjemah, yang menanyakan ini? Sri Andayani. Oke, okay. APA itu artinya American Psychology Association, Psychological Association. Jadi itu hanya institusi gitu ya, institusi gitu. Jadi mereka punya standar dalam penulisan. Contoh berapa, gimana tabelnya, gimana apa namanya, tabelnya harus kan banyak nih jenis tabel di Microsoft Word kan? Iya. Terus banyak juga gimana cara mengutipnya. Tahu nggak cara mengutip gini dia APA style citation, tahu citation nggak? Iya. Sebentar ya, nanti saya kasih kamu contohnya, tapi saya punya bahasa Inggris sih yang ada Mbak, saya nggak ada versi bahasa Indonesianya, nanti ingatkan aja ya. Oke, lihat. Ini dia citation, referensinya seperti ini gitu. Kan ada ini pakai simbol N di sini dan ya. Oke. Kita lihat perbedaannya. APA reference and MLA different. Kita lihat di sini. Enggak apa-apa, ini penting kok sama kamu. Kalau memang tutornya bilang seperti itu. Enggak ada ya. Oke, ini aja. Itu pokoknya APA itu hanya bagian format aja sih, Mbak. Format, bagaimana menulis format dalam sebuah tulisan. Sebentar. Ah, MLA ini dia seperti language apa ya? Saya lupa gitu. Nanti bisa di search. Ini internetnya agak-agak gimana gitu. I'm sorry. Oh my god. Yang ini sudah muncul belum? Masih kabur ya? Masih kabur sedikit. Sedikit ya? Ya, internetnya. I'm sorry. Coba yang di atas ini. Kamu lihat di sini apa ini tulisannya nih? Smith, 2019 P25 artinya itu apa? Smith dia mengutip buku si Smith tahun 2019 halaman 25. Gini contohnya kalau kamu mengutip. Kalau di MLA itu yang lain Smith 25 udah gitu aja gitu. Nanti saya kasih guideline-nya sama Mbak Sri Andayani ya. Oke, terima kasih. Iya enggak apa-apa. No problem. Gimana tabelnya semuanya di sana nanti lengkap. Tapi memang kamu agak harus baca sih gitu ya. Enggak apa-apa, gampang kok itu. Selanjutnya, okay, no problem. You are welcome. And then we have Feby. Feby sudah datang belum? Yes, sir. Kenapa kamu tidak bersuara dari tadi? We miss your voice. I don't need to call you. Just say something. Oh, but I listen. Oh, really? Okay, nggak apa-apa. Sebentar ya. Saya absen lagi dulu ya. Yang belum di sini nanti bisa bersuara. Yang sudah hadir, yang sudah saya absen itu Ani Prayogi, Bella, Feby,
Kurniawati, Siti Kardina, Tika Resti Utami, Eka, Rina, Sri, Indri, Rohayati, selanjutnya Titin Solatin, Diah Purwanti, bukan, Sri Andayani Rita. Ada yang belum saya panggil, Sintawati kali ya. Iya. Sintawati, terus ada lagi? Dina, sir. Dina, oke. Okay. Dina Puji Lestari. Siapa? Enda. Jahro tadi juga sudah ya? Jahro, and then Enda. Nomor berapa sih ini Enda ya? Nomor berapa Mbak Enda ini ya? Enggak tahu nomornya. Saya juga enggak tahu. Nomor 18 kamu. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang belum saya panggil ada? Erni sudah hadir ya? Oke, okay, Erni Sugiyarti Agustin. Good. And then who else? Suaranya putus-putus. Masih ada? No ya, oke. Okay. Oh, Siti Iswati. Dari mana aja tadi kok? Kok baru apa muncul? Oh, oke, okay, enggak apa-apa. No problem. Iya. Yeah. Oke, okay, siapa lagi? Ada lagi? Enggak ada lagi ya? Ada catur, sir, sedang vaksin juga. Oke. Okay. Sedang apa dia vaksin? Iya, apa tes swab. Oke. No problem. Emang kenapa butuh tes swab sekarang? Okay. Kecuali yang sudah menerima vaksin dua kali. Oke, okay. Very good. Itu gara-garanya, maaf, kita sedikit. Anak Filipina, dia kena virus mutan atau apalah namanya. Jadi, yang anaknya yang di daycare itu, babynya kena virus juga. Jadi sekarang pemerintah mengharuskan semua domestic helper untuk vaksin. Wow. Ya, yeah, ya. Yeah. How much is that in Indonesia rupiahs? I think it's about 8 berapa? Juta, 8 juta. Yeah. That's not fair, right? Kenapa harus workers gitu ya kan? Kalau di Taiwan sih nggak seperti itu. Di Taiwan is just kind of like fair gitu ya kan? Ya, tapi ya mungkin mereka ada alasan gitu ya. Tapi ya ikuti aja lah peraturannya gitu. Tapi seperti yang dibilang Basri Andayani, ya yeah, you are right, but no problem. Do your best, oke? Okay? Yes, gak apa-apa. Oke, okay, kita lanjut yang ini sekarang. Adverb of frequency. Apa itu artinya adverb? Kata keterangan. Kata keterangan dalam bahasa Indonesia itu apa saja yang kamu tahu? Ayo, cepat. Keterangan opo? Kata keterangan tempat, waktu, tempat. Cara. Ya kan? Oke, banyak lagi. Kita lihat di sini. Saya mau kasih tunjuk yang ini dulu. Di dalam bahasa Inggris, there are six types of adverbs that command use in English languages. In English language, sorry. The types are adverb of time, adverb of frequency, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, adverb of affirmation. Okay. For example, you can see here on your screen, just like, I have heard this before. So before refers to adverb of time. Gitu ya kan? Apa artinya before itu? Sebelum.
Halo? Apa hari before? Sebelum? Sebelumnya. Oke. Okay. Adverb of frequency. Frequency itu berarti dia adalah mengatakan tingkat derajat gitu ya. Oke, okay, contohnya always, normally, often, occasionally. Apa itu artinya always? Selalu. Selalu. Normally? Biasanya. Often? Sering. Occasionally? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke. Okay. Adverb of place. For instance, there, here, backwards, upwards, in my home, in Indonesia, in Taiwan, in Hong Kong, in Jakarta, in Taipei, in my room, in my heart, etc. Adverb of manner. Manner itu adalah artinya adalah cara. Caranya, contohnya slowly, so, badly, beautifully, delightfully, loudly, bravely, anxiously, gitu. Yang mana di sini yang nggak paham artinya? Ada. Bravely, beautifully, anxiously, anxiously, delightfully. Ada? Nggak ada ya? Itu, delightfully. Oke, okay, delightfully. Apa artinya itu? Ada yang tahu nggak sebelum saya jawab? Dengan senang, ha? Delightfully itu dengan sangat senang hati, dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan gitu. Contohnya, saya melakukannya dengan senang hati. I did it delightfully. Gitu. Siapa tadi yang nanya itu? Rohayati ya? Apa itu artinya anxiously? Enggak, kalau ini yang mana artinya? Apa itu anxiously? Oke, itu berasal dari kata anxious. Apa itu artinya anxious? Rasa khawatir. Cemas. Iya. Oke, berarti anxiously artinya apa? Berarti artinya? Dengan gelisah. Mencemaskan. Dengan cemas gitu ya. Oke, dengan cemas gitu. Iya, benar sekali. Oke, adverb of degree. Oke, okay, kita lihat di sini adverb of degree. Contohnya itu almost, fully, rather, quite, to, enough, perfectly, gitu ya. Oke. Okay. I'm fully prepared. I'm rather busy. She's almost 30. They are perfectly suited. Oke, okay. Degree ini contohnya dia adalah kalau dikatakan almost artinya apa, Mbak? Hampir. Kalau rather apa? Agak gitu. Contohnya bisa kamu dikatakan I am rather busy. Saya agak busy gitu. Bisa juga I am kind of busy. Itu sama itu. Oke. Okay. Jadi adverb of frequency ini adverb of degree ini juga dikatakan, kita gunakan ini mengatakan ini hampir mirip sebenarnya dengan frekuensi gitu ya kan. Oke, tapi ini dia tingkatannya, yang frekuensi ini dia sangat jelas. Yang lebih tinggi mana, always atau usually? Coba. Always. Kalau usually sama frequently mana? Frequently. Coba kalau sometimes sama occasionally. Kan sometimes kan kadang-kadang. Kalau occasionally apa? Kadang-kadang juga. Bukan kidding-kidding ya. Sama itu kadang-kadang. Tapi mana yang paling tinggi dia? Sometimes atau occasionally? Sometimes. Sometimes is higher than occasionally. Gitu. Seems like sometimes is just like 50%, 50%. And then occasionally is about 30%, gitu ya. Okay, please translate this translation text. Number 1. Rohayati. Kamu baca dan kamu translate. Ayo.
Hello. They rarely, so okay. They rarely. Good. Mereka perlu membayar. Perlu membayar. Membayar full. Orang. Oke. Okay. Kamu tadi belum sahur ya? Kenapa terjemahannya salah? Sahur, enggak puasa. Kenapa terjemahannya salah? Oke, siapa yang bisa memperbaiki? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada yang mau? Coba kamu tunjuk siapa mbak yang mau memperbaiki. Tolong perbaiki translation saya bilang, ayo. Kamu tunjuk siapa? Teman kamu? Go. Bu Ani. Bu Ani. No? Oke, yang lain. Siapa itu? Banyak Hong Kong. Saya juga dari Hong Kong. Namanya Mbak Sri. Ayo, coba kamu suruh dia, ayo. Would you please translate for me? Bilang. Practice your English, ayo. Practice your English. Would you please atau may you please translate for me gitu. Ayo Mbak Sri, kamu disuruh sama dia. Okay. Iya. Sure. Alright. They really need to pay full price for everything. Mereka dengan jarang membayar itu pay full price for everything. Membayar penuh untuk hal-hal, untuk segalanya. Iya, untuk benar. Semuanya. Jadi Mbak Rohayati rare itu kan artinya apa tadi Mbak Rohayati rare? Jarang. Tadi boleh, of course. Ayo, kamu ulangi, ayo. Mereka langsung ini ya, translatornya ya. Iya. Mereka jarang membayar penuh untuk semuanya, untuk segalanya. Iya. Tadi juga sudah benar kok. Karena tadi Mbak Rohayati tadi dia padahal kan itu kan yang penting kan? Makanya digaris bawahi. Halo, Rohayati. Halo, Tar. Iya. Rarely artinya apa? Iya. Apa artinya rarely? Jarang. Generally apa, Rohayati? Generally never, oke, okay, never. No, never. No, skip, skip, skip. Saya mau kita mau cepat. Oke, okay. Never. Never, apa artinya never? Skip. Occasionally, apa artinya occasionally? Tidak pernah. Oke, okay, never tidak pernah. Occasionally. Lihat kamus ya. Ayo. Apa? I don't know. Oh, you don't know. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Jadi supaya tahu gitu ya. Ini kamu catat ya, Mbak ya? Iya. Yeah. Yeah, kalau misalnya ada yang kurang paham nanti bisa saya ditanyakan juga. Kamu juga catat-catat kalau misalnya oh tadi dia bilang ini seperti itu. Gitu ya. Oke, okay. Rarely artinya jarang sekali. Generally artinya pada umum. Pada umumnya atau biasa biasanya. Kalau never artinya tidak pernah. Occasionally artinya apa? Kadang-kadang. Kalau hardly artinya apa? Hampir tidak. Oh iya, oke. Okay. Hardly artinya hampir tidak. Sometimes artinya apa? Kadang-kadang. Kalau often artinya apa? Often.
kadang-kadang juga. Iya, sering atau kadang-kadang juga boleh. Kadang-kadang sih dia ya. Tapi itu tadi, often itu mana yang lebih tinggi tingkatannya dengan sometimes, kamu harus paham di sana. Gitu. Jadi urutannya itu adalah yang pertama yang paling tinggi itu adalah always. Terus setelah always apa? Usually. Setelah usually apa? Frequently. Bentar ya, saya buat di sini. Oke, selanjutnya often. Selanjutnya ada dia sometimes. Selanjutnya dia occasionally. Terus seldom. Seldom artinya apa? Jarang. Rarely. Terus never. Harusnya saya buat gini aja kali ya. Wait. Dihapus. Oke. Kalau always ini biasanya dia 100% persentasinya, gitu ya. Terus kalau usually biasanya berapa persen, Mbak? Biasanya ini 90%. Terus kalau frequently ini berapa persen tingkatannya? Ini 80. Terus kalau ini dia 70 mungkin ya. Ya, 70. Tapi kamu ingat bahwasanya sometimes itu dia 50. Terus occasionally itu dia 30%. Terus seldom itu dia 10%. Terus rarely 5%. Never dia 0%. Oke. Sri Andayani, kamu hadir nggak terus ke kelas? Iya, sir. Oke, okay, jadi kamu bilang, I come to class, I always come to class. Kalau sometimes, berarti kamu dari 8 pertemuan, berapa kali pertemuan yang kamu datang? Kalau sometimes, kamu bilang, I sometimes come to class. 4 kali jadinya. Oke. Okay. Kalau usually mungkin kamu cuma sekali absen kan? Sekali absen terus kamu bilang I usually come to class gitu. Terus I frequently come to class mungkin 2 kali gitu ya. Kalau often sering. Jadi occasionally sama sometimes itu artinya sama dengan kadang-kadang gitu. Tapi tingkatannya lebih tinggi sometimes. Oke, okay? Paham ya sampai di sini ya? Paham enggak sampai sini? Mbak Tika Resti, paham? Paham ya? Halo? Paham, sir. Paham. Oke, good. Thank you, sir. Oke, karena saya ingat Mbak Tika Resti juga, coba terjemahkan nomor 1. Nomor 2. Nomor 2, Abby, viewing generally correlates with social class. Mm-hmm. Penonton, biasanya, dengan kelas sosial. Oke. Okay. Penonton atau menonton? Menonton ya. Menonton. Iya, karena kalau penonton itu adalah viewers kan? Viewers. Okay. Iya. Oke, okay. A little bit missing, no problem. Okay, thank you, sir. No problem. Welcome. How about Feby? Feby tadi mau ya? Okay, number 3, please. I have never come across such dissatisfaction. Good. Saya tidak pernah menemukan ketidakpuasan seperti ini. Really? Really? Yeah. Oh. What do you mean, really?
Maksudnya kan kamu bilang saya tidak pernah menemukan ketidakpuasan. Saya bertanya dong, really? Ya benar kok, no, translation kamu. It's just, oh, thank you, sir. Oke. Okay. Nomor 4, Bella. Ada nggak Bella di sini? Bella, di mana Bella? No. Saya mau tanya Titin. Ayo, Mbak Titin. Dari tadi diam-diam aja. Oh, nggak ada. Oke. Okay. Terus saya mau tanya siapa lagi? Rita, ayo. Yes, sir. Number 4. Number 4. Station are occasionally shut before of suspect package. Oke. Okay. Apa artinya? Stasiun kadang-kadang tutup karena kayak curiga ya, sir, atau tersangka sih. Paket yang dicurigai mungkin, sir. Iya, dicurigai. Terus gimana? Stasiun kadang-kadang shut. Apa itu shut? Shutdown. Tutup. Karena apa? Stasiun kadang-kadang ditutup karena adanya paket yang dicuriga. Ada paket yang dicuriga itu. Paket yang itu ada senjata tajamnya. Iya, mungkin ada bom. Mungkin ada obat terlarang gitu kan. Oke, okay, nomor 5. Oh, nomor 5, Titin Sulatin. Ayo, Mbak. Kemana kamu tadi? Lagi berisik, sir, di sini, di jalan. Oh, I thought you were gone. No. Okay, please. Saya hampir tidak bisa mengingat sesuatu hal tentang minggu ini apa yang terjadi minggu ini, sorry. Iya. Sesuatu apapun yang terjadi minggu ini ya gitu ya. Atau minggu itu sama itu. Thank you, Mbak. Oke, okay, sorry ya untuk nanya kamu ya, karena mungkin tadi not convenient gitu ya. It's fine, sir. Thank you. Okay, so much. I thought you were very busy and then I asked you to translate the question, but finally you are in hurry. I'm sorry for that. No problem, okay? Sorry, okay? Okay. Nomor berapa sekarang? Nomor berapa? Oke, Bella lagi. Wow, suaranya sangat merdu banget ini ya. Oke, please, Bella, please translate it. Number F. Yes. I sometimes wonder what will happen if we come to pain. Iya, oke. Okay. Saya bertanya-tanya kadang, saya kadang-kadang bertanya-tanya atau saya kadang-kadang ingin tahu. Kalau wonder itu artinya ingin tahu. Terima kasih. Ayo Bella lagi nomor yang terakhir biar selesai. Houseplant. Seasonal itu musiman. Iya. Tanaman musi tanaman tanaman musiman. Iya. Tanaman musiman
yang sering diterima sebagai hadiah, oke, okay, can be difficult to keep going. Bisa sulit untuk bertahan. Iya. Keep going itu kan bertahan kan? Iya, enggak apa-apa. Ini a little bit difficult for you to translate. I understand because it's not that easy, you know. Okay, and then house plans. Iya, house plan kan house-nya kan harus ada. Jadi itu bisa diterjemahkan sebagai house plan itu seasonal house plan, sorry. Seasonal house plan itu diterjemahkan menjadi tanaman musiman dalam rumah, gitu ya. Oke, kita lanjut ini. Language point between and among, gitu. Mbak Andayani, apa perbedaan between and among here? Would you please? Indonesian or English is both fine. Are both fine. Okay. Between menjelaskan sesuatu di antara dua orang, di tengah-tengah. Tapi apabila among itu berarti di antara banyak orang, iya, antara kerumunan orang. Kamu sekarang di mana? Di luar nggak atau di rumah? Saya di luar di coffee shop. Oke. Okay. Berarti kamu between apa atau among apa? Oke, okay, among people ya. Yeah. Among people around you, right? Yeah. Okay, that's why I'm going to ask you to translate A here. Okay. Kevin is ranked 8th among the British speed skaters. Kevin peringkat ke-8 di antara pemain speed skaters, pemain skate di apa namanya British, oke, okay, di Inggris gitu ya, ya di Inggris, oke, okay, ya. Skaters itu adalah apa itu, peselancar ya, iya ya, peselancar, tapi kalau kamu bilang skaters dalam bahasa Indonesia juga nggak masalah karena itu sudah menjadi loan words. Oke, okay. Sudah menjadi kata serapan, ya. Nanti bisa kamu baca apa aja itu loan words gitu ya, supaya kamu lebih paham nanti. Bukan hanya Mbak Sri ya. Kata serapan. Oke, okay. Selanjutnya nomor B saya mau tanya kepada siapa lagi ini ya. Mbak Sintawati ada nggak? No. Oke, okay, no. Mbak Jahro lagi deh kalau gitu. Ayo Mbak Jahro. Oke, okay, B, ayo Mbak. We never agree between ourselves whether outing was a good thing or not. Kami tidak pernah sepakat di antara kami sendiri. Apakah tamasya itu, outing itu tamasya ya, sir? Yang mana itu? Outing keluar. Was a good thing or not? Hal yang baik atau tidak? Oke, okay, benar. Bisa nggak saya suruh kamu sekali lagi baca? Kamu tadi bacanya enak banget didengar. You do improve a lot, gitu. Speaking kamu improve-nya a lot gitu, banyak sekali dari pertemuan pertama saya lihat gitu. Ayo. Oh, thank you, sir. Yeah. Is number 300 still B? B. We have never agreed between ourselves whether outing was a good thing or not. Yeah, good. Okay. Keep practicing, okay? Keep practicing, keep reading. Jadi kalau kamu juga mau supaya pronunciation kamu bagus, minimal kamu latih itu per hari harus ada beberapa menit gitu. Kamu contoh mungkin dari YouTube channel or from news or whatever gitu ya. Just read out loud gitu. Baca kuat-kuat gitu. Makanya kemarin saya suruh Rohayati juga melakukan hal yang sama seperti itu gitu. Supaya nanti di kemudian hari kalian gak nyesal gitu.
saya jurusan bahasa Inggris tapi masa sih ini aja nggak bisa gitu. Saya juga bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat gitu ya, tapi ya at least I have a little bit gitu ya, saya punya sedikit gitu. Oke, daripada tidak sama sekali gitu. Terus kata-katanya juga kamu harus paham semuanya. Tadi saya tanya Mbak Rohayati gitu, never, never artinya juga dia nggak tahu, masa nggak tahu arti never gitu kan, itu hal yang paling umum begitu. Oke, okay? Good. Number 3, Mbak Tika, Tika Resti, ayo yes, Mbak sir. Number 3, yes. Please. Oke, okay. Apa artinya? Kalau parlemen artinya apa artinya parlemen itu? Parlemen. Parlemen. Iya, parlemen. Seperti wakil rakyat gitu ya. Oke. Okay. Hmm. Antara tahun 1889 dan 1914 aturan di Skotlandia. Diperdebatkan 15 kali di parlemen. Iya. Jadi Scottish itu adalah Skotlandia. Oke, banyak dia nama negara di dunia di mana bahasa Indonesianya diterjemahkan dan tidak memiliki apa ya? Bukan saya bilang tidak memiliki hubungan sih. It's kind like a little bit different gitu. Contohnya kalau bilang Belanda apa, Mbak? Holland. Iya, Holland atau Netherland kan? Yes. Iya. Gimana kalau bilang Taiwan, bahasa Indonesianya Taiwan apa? Taiwan. Hong Kong gimana? Hong Kong. Coba kamu sebutkan dua negara yang berbeda translation-nya. French. French jadi Prancis, itu masih mirip sih, yang totally different juga ada. British. British, iya, jadi Inggris kan? Hmm. Terus apa lagi ya? Germany itu hampir mirip sih, yang totally different kayak Belanda, Netherlands gitu. Apa ya kemarin? Belgium itu juga berbeda ya, tapi ada miripnya gitu. Ada beberapa banyak negara gitu. Spanyol. Ya. Apanya, Mbak? Halo? Spanyol. Iya, Spanyol. Ya kan, Spain menjadi Spanyol. Nyolnya dari mana datang gitu ya kan? Jadi itu gimana caranya ya, harus banyak membaca gitu kan? Very good. Ini sudah paham lah between dan among ya. Among itu dia diantara banyak, kalau between dia diantara dua orang gitu. Oke. Okay. Okay, and then four. Kalau for itu artinya apa? Untuk gitu. I would not change the results for anything. Gitu. Suara siapa itu? Mbak Tika. Oh iya. Yeah. Very cute. Thank you, sir. Sorry. No problem. I love to listen kids' voice. Very cute, you know. I will not change the results for anything. Mbak Jahro, kira-kira artinya apa sih itu ya, Mbak? Yes, sir. Yang terjemahannya itu kira-kira artinya apa? I will not change the results for anything. I will not. Apa artinya would not? Saya tidak akan. Terus? Iya, saya tidak akan mengganti hasil tersebut demi apapun gitu ya. Oke, okay, benar. And then I don't blame them for bombing Vukovar. Apa ini Vukovar? Kami tidak pernah sepakat di antara kami. I don't blame them for bombing Vukovar. Vukovar ini dia nama tempat kali ya. Iya, nah itu makanya kan kalau misalnya kita orang Indonesia Vukovar ini kita nggak tahu apa, jadi bisa nanti kamu buat catatan kaki seperti yang saya bilang itu tadi,
Jadi kamu buat di sini contohnya, catatan kakinya, footnote. Buat di sini di tar. Di sini dia tulis angka 1. Oke, ini dia footnote pertama ya gitu ya. Terus kamu buatlah di sini catatan kakinya. Katakanlah Vukovar itu adalah nama kota gitu ya. Terus kamu buat di sini 1. Jadi nanti kalau di translation 2 sampai 10 mungkin kamu akan menemui banyak seperti ini gitu. And then we go here and then Vukovar. Iya, is a place. Di mana itu? Saya juga enggak tahu. Katakanlah di mana-mana atau di jonggol gitu ya. Jadi inilah contohnya catatan kaki tadi dan biasanya itu lebih kecil dia. Oke, okay. Understand about footnote? Paham ya tentang footnote ya? I think it's not that difficult for you. Oke, okay, itu namanya catatan kaki. Okay, number 3. There should be one language for going into Europe. Seharusnya ada satu bahasa untuk masuk ke Eropa. Number 4. One could be forgiven for assuming it's part of their training. Apa itu assuming? Menganggap atau dianggap kan? Iya, anggapan juga boleh. And then I can translate become orang dapat dimaafkan seseorang, sorry. Seseorang dapat dimaafkan karena menganggap hal itu adalah bagian dari pelatihan mereka. Oke. Okay. Pelatihan mungkin agak janggal ya, kebiasaan kali ya. Bisa sih. Training pelatihan kan. Iya, training kan pelatihan. Dari itu mereka kan. Iya. Tapi kan kalau training itu kan pelatihan, masa memaafkan itu dilatih gitu kan? Kebiasaan berarti. Iya, it should be kebiasaan gitu. Oke, okay, mungkin pelatihan bisa, but kebiasaan is better kan? Karena kan memaafkan itu kan kebiasaan, bukan, atau mungkin karena mereka melatihnya gitu kan? Saya melatih untuk memaafkan begitu. Oke, okay, number A. Siapa tadi yang baru jawab tadi itu? Ayo kamu. Saya, sir. Siapa tadi, Mbak? Baru selesai bujuk akong itu, minum obat susah banget. Oh iya. Enggak apa-apa. Number 5, ayo kamu, ayo. I will review the price limit. Price limit for all the water companies. Okay, very good. Very good. Saya akan melihat, bisa juga ya, melihat atau memantau, ya kan? Mantau. Iya. Saya akan memantau batas harga bagi semua perusahaan air minum. Oke, ini tadi dia sudah, terus ini sekarang gitu karena we have limited time here. And then defining relative clauses. Jadi di sini kita ada dia relative pronoun seperti who, which, those, whose, that, where, when. Yang mana di sini yang belum paham penggunaannya? Yang mana di sini belum paham penggunaannya? Who, which, whose, that, where, when. Yang mana? Semuanya paham nggak di sini? Kalau who dia, itu dia mengacu kepada manusia. Which mengacu kepada hewan.
Objek atau adia, whose dia possession atau kepemilikan. Contoh kalimat whose gimana contohnya? Coba buat satu. Ini tadi, many lender whose business boomed during the 1980s have now gone bust. Gitu. Apa itu terjemahannya? Siapa yang bisa? Ada yang mau coba? Coba Mbak Jaro, ayo Mbak. Oke, no. Mbak Ani, ayo Mbak Ani. Yang mana, sir? Yang ini, yang nomor berapa tadi? Nomor E, E. Apa, iya. Many leader whose business lenders whose business bumps during the 1980s. Okay. Has not gone bust. Good. Banyak pemberi pinjaman yang bisnisnya berkembang pesat selama tahun 1980. Ini telah bangkrut. Oke. Okay. Lenders itu adalah pemberi pinjaman. Contohnya pemberi pinjaman itu seperti bank juga boleh, seperti institusi, orang juga boleh gitu ya. Oke. Okay. Nanti tugasnya adalah tentang ini nanti relative pronouns, tapi lebih jelasnya nanti saya upload di LMS gitu ya. Supaya lebih paham penggunaan who, which, whose, that, where, when. Terus nanti kita juga bisa diskusi di sana gitu. Because we have limited time. Ini nanti menjadi PR-nya, saya akan kasih tugas. Di pertemuan kelima berarti dia kapan dikumpulnya. Kamu nanti kumpulnya jangan salah kamar ya. Oke. Oke, jangan salah kamar nanti. Dikumpul di yang tepat, di tugas kedua. Oke, ini... Kalau diskusi, ya tapi kan saya sudah posting di sana ya. Nanti saya posting juga itu diskusi tentang ini nanti. Nanti mungkin bisa dijawab di sana ya. Saya akan kasih soal di sana juga nanti sama beberapa pertanyaan, oke? Okay? Relative pronouns ini tentang ini, oke? Okay? Ya, yeah. And then yang ini we need water for drinking and washing. Apa artinya itu? Kita memerlukan air untuk minum dan mencuci. Jadi ini dia preposition plus ing verb. Preposition artinya apa preposition? Kata yang ditempatkan sebelum kata awal yang ditempatkan sebelum kata. Oke, pre itu artinya apa pre? Apa artinya pre? Sebelum kan? Oke, okay. Jadi preposition in English, there are many preposition in English. Oke, okay. There are many preposition in English. Apa, siapa yang bisa? Coba contohnya. Minimal 5. In, on, at, terus apa? Of, apalagi mbak? Under, contohnya under apa? Under the table. Under the table. About, iya, beside, times. Gitu banyak, in addition, in danger, terus apa lagi, nanti banyak kita nanti diskusi lagi di LMS-nya nanti saya akan posting atau besok ya. Oke, okay. Very good. And then we have itu semester pertama kalian sudah pelajar ya yang tentang itu kan, prepositioning itu kan sudah. Siapa dulu tutornya, masih ingat? Lupa. Yang semester pertama ibu siapa ya? Aduh lupa. Ibu Yuli. Berarti nanti saya juga kalian lupakan dong. Yolanda. Ya udahlah kalau begitu. Yolanda. Oh. Berarti nanti ini kalian masih semester 3, terus masih belum setahun, masih setahun kalian sudah melupakan dia. Nanti saya juga dilupakan. Waduh. Tidak. Oke okay lah. Bapak Sandro selalu di hati. Oke,
Karena waktunya sudah mau habis, yang nomor C, ayo Mbak Sri Andayani. He works, supaya kita tutup. Iya, oke. Kalau S di sini dia diterjemahkan apa? Sebagai gitu. Oke, ada pertanyaannya karena kalian juga sudah mau masuk kelas lagi ya kan? Iya. Oke, siapa yang belum saya panggil tadi? Yang belum saya panggil yang hadir. Saya panggil dulu ya supaya lebih jelas. Yang hadir itu Ani, Bella, Dina, Feby, Jahro, Kurniawati. Siapa lagi nih? Sintawati, Siti Kardina, Tika, Eka, Rina. Siti Kardina ini sudah. Tika hadir, Eka, Rina, Sri, Rohayati. Diana tidak hadir ya. Enda hadir, Siti Iswati hadir, Wiwi tidak hadir, Titin hadir, Nofrisa tidak hadir, Siti Fitrianingsi tidak hadir. Erni, siapa yang hadir tadi? Oke, dia hadir ya. Oke, nyimak dia. Siapa lagi ini? Erni, dia, Catur hadir, Sri Andayani hadir, Yulia. Yulia ini nggak pernah hadir ya? Yulia Twiratna. Iya. Itu sepertinya tidak mengikuti kelas lanjutan. Oke, nggak apa-apa. Saya hanya mau kasih itu aja, mau kasih. Saya mau make sure aja gitu ya. Apa? Oke. Ya udah, nanti kalau memang ada diskusi, dia diharapkan untuk diskusi itu aja, dan juga itu apa namanya? Kirim apa namanya, Mbak? Tugas-tugasnya gitu ya. Nanti aku kabarin aja dia ya gitu ya. Oke. Iya. So thank you for our class. Thank you for joining this class. I hope you can learn something from my class and I'm happy to be your teacher here. I can say that I'm a proud teacher because we have a very nice class, very nice interaction here. Okay? Bye-bye. See you next week. Yeah. Bye.